Welcome back to my YouTube channel. Hai korang. So hari ni kan aku nak buat video ringkas je. Aku just macam nak share je dengan korang. Pagi tadi tengah-tengah tidur kan, kau tahu apa ni? Penting tadi pagi ada Abah Handsome tu, dia hantar barang. Lepas tu kan, cuba teka aku dapat barang apa. Aku ada barang yang macam, aku ada barang lain lah yang belum sampai. So aku ingat barang tu, so macam excited lah. Boleh berangan lepas ni lah. Barang apa tu ada lah, nanti lah aku cerita dekat korang. Aku dapat barang daripada admire. Cuba teka barang apa. Barang sekejap eh. Mula aku macam pelik tau sebab macam besar. So aku fikir barang yang yang barang sebelum tu, yang aku masih belum dapat tu, aku fikir barang tu. So bila aku pegang, aku boleh dipicit. Macam biasa. Tak boleh lama-lama, bahaya. Jom kita unboxing. Benda ni simple je. Aku nak buat video simple je hari ni. Just nak share je dengan korang. Untuk sahaja nak jelaskan korang. Macam nak buka? Biasalah, style aku memang macam ni. Hai, benda buat apa nak guna gunting kalau boleh koyak. Wih, korang. Ya, sorry yang tergedik sebabkan korang. Biasalah aku ni memang tak kena Rebina pun. Kau tengoklah patung belakang ni. Ha. Comel lah. Tengok tadi. Oh, cute. Nak tahu tak apa benda dalam dia? Eh, ternampak pun ya. Jawablah nak. Cepat jawab. Nak. Begitu. Sepuklah sikit korang. Dah macam pucung pai panjang. Korang nak tahu tak siapa yang bagi ni? So bila aku tengok alamat dia, mula-mula biasalah, mana kita tahu datang dari mana, siapa yang bagi, kita tak tahu kadang-kadang. So bila tengok, oh ni mesti barang Shopee. Of course lah Shopee guys. Ada tulisan Shopee kat situ. So aku dah dapat agak dah apa dia. Cendeling. Cute. Korang tengok ni. Korang cuba teka berapa ni? Berapa cm? Weh, comel weh. Panjang pula tu, dah macam pocong. Boleh buat wanter peluk weh. Hello to viewers. Hi. Cute kan korang? Tengok telinga dia ni. Wih, aku nak gigit. Tapi tak boleh sayang. Korang nak tahu tak dia pesan apa? Cakap macam ni. Nanti bila barang tu dah sampai, jaga elok-elok, jangan koyak. Kau ada. Tak ada. Tengok panjang dia macam mana. Oh, pasal panjang tadi, bantal ni panjang dia 110 cm kalau aku tak silap. Okay. Tengoklah ikut dia ni. Sekejap korang. Siapa sepanjang kan? Pusing macam tu. Korang tengok ikut dia. Cute. Dah macam ikut Pikachu. Tahu tak Pikachu yang warna kuning tu? Wangi. Comel. Warna pink. Terima kasih siapa yang bagi. So saya akan menjaganya dengan baik-baik, ya. Tengoklah guys, dia punya kain dia lembut tau. Gebu. So korang boleh beli, okay? Korang jangan lupa beli. Aku tak apalah. Secret my bagi kan. Korang jangan jealous. Okay,
sampai situ je video aku hari ni. Aku saja je nak buat video pendek je hari ni sebab saja nak share dengan korang barang aku yang sampai kan. So benda ni akan jadi kenangan tau nanti. Bila aku dah tua lagi, tengoklah video. Kau faham tak perasaan tu macam ni? Bila kau dah tua, kau tengok video lama kau, oh kau macam ni rupanya dulu Eka. Ha, macam tu lah. Faham tak? Thank you awak. Okay, ada rezeki kita jumpa ya. Bye. Okay, sebelum tu korang jangan lupa like, share and subscribe. Okay, kita jumpa pada next video. Bye.